Assalamualaikum bos. Saya nak maklumkan yang HR dah bagi notis rasmi yang bos tak akan dibekalkan rekrut baru untuk projek ini tanpa persetujuan pengarah. Macam mana lembaga pengarah tak kasih pula? Dan. Staff kita baru bagi tahu yang klien kita nak tarik diri dari projek ni bos. Ya! Apa hal tiba-tiba semua ni berlaku? Kawan bos yang dekat syarikat pinjaman tu nak duit dibalik sebab dia kata projek bos ni risiko tinggi, so dia tak nak terlibat. Lina, kalau projek ni tak menjadi, aku boleh kena pecat. Oh, patutlah lembaga pengarah nak jumpa bos esok. Dia kata kalau projek tu belum siap, dia nak jumpa bos esok. Reputasi aku akan terhancur! So, inilah kan Amir kita yang begitu popular sangat tu. Nombor siapa ni? Soalan yang penting sekarang ni bukan siapa aku, tapi siapa kau kalau projek kau ni tak jadi. Macam mana kau tahu pasal projek aku? Siapa ni? Cakaplah. Aku call kau ni nak buat offer sikit je. Kau perlu hantar barang-barang untuk aku. Lepas tu aku cover semua kos projek kau. Apa cerita? Cunan? Tak apa, kau fikirkan dulu. Nanti bila kau dah ada jawapan, kau call balik nombor ni. Okay? Bye-bye. Lina, apa cerita? Dah siap. Saya tak tahulah mana bos jumpa duit tu, tapi lembaga pengarah kata dia tak jadi nak jumpa bos dan dia benarkan bos mulakan projek tu. Mari kita buat semakan. Ya bos. Barang tu akan dihantar petang nanti bos. Nama barang-barang tu seaweed, kokain, cola, metoscopin, ketamin D, LSD strip light, Canon base camera, heroin you dan nacotin. Ya bos, semua akan dihantar ke kilang Tak Nanas Johnny petang nanti bos. Tapi bos, nama-nama barang ni pelik lah bos. Ali, kita dah kawan sejak tahun 1 kan? Kau tahu kan aku siapa dan segalanya aku dah korbankan untuk reputasi aku. Aku perlukan pertolongan kau, Ali. Kalau tak semua tu boleh hilang. Ni, esok akan ada lori lalu dekat Highway Max. Saya dekat aku punya. Pastikan tak ada budak kau hentikan lori tu. Lepas tu, pastikan tak ada langsung anggota polis mendekati factory Tak Nanas Johnny. Ya, Ali, aku tahu, Ali. Jangan risau. Nanti aku suruh Lina bagikan duit, eh? Alright. Hello, SBRN? Semenjak hari itu, hidupku tidak lagi tenteram. Setiap hari, ku nantikan dan takutkan mereka datang. Ah, Along. No, aku tengah buat. Bye-bye.